Hai sobat semuanya, welcome back to Sibuk Kreatif Channel. Pada video kali ini kita membahas trik perkalian metode India. Trik perkalian metode India itu seperti apa? Kita contohkan dulu ya. Contohnya adalah seperti ini. Oke, 97 ini dikalikan 95 ya. Nah, ini proses pengerjaannya adalah seperti ini. Ini jadi menjadi 3, terus di sini menjadi 5 ya. 3 kali 5 sama dengan 15. Selanjutnya di sini kita lakukan pengurangan, 97 dikurangi 5 itu sama dengan 92. Jadi jawabannya adalah 92 15. Oke, contoh yang berikutnya lagi adalah seperti ini teman-teman ya. Oke. Contoh berikutnya adalah seperti ini. 105 kali 103 ya. Misal seperti ini, di sini kita ambil 5, terus di sini kita ambil 3. Ini kita kalikan ya. Ini sama dengan 15. Dan selanjutnya di sini kita tambahkan ya. 105 ditambah 3 sama dengan 108. Nah, di metode India ini juga ada syaratnya teman-teman ya. Syaratnya itu adalah perkaliannya itu yang pertama itu adalah angka perkaliannya adalah 91 sampai 99. Oke. Dan syarat kedua adalah 101 sampai 109. Okay. Nah, 91 sampai 99 ini nanti akan menjadi pengurangan ya, pengurangan atau minus. Dan ini adalah menjadi tambah. Seperti ini. Seperti yang saya contohkan seperti tadi. Nah, oke, selanjutnya ke penjelasan. Penjelasan pertama, kita coba 96 kali 97. Nah, di sini kenapa ini menjadi 4 dan kenapa ini menjadi 3? Itu adalah kita cari selisihnya dari angka 100 ya. Nah, 100 dikurangi 96 adalah 4, 100 dikurangi 97 adalah 3. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Terus di sini kita lakukan pengurangan secara diagonal. Jadi 96 dikurangi 3 adalah 93. Ini sama saja, misal kita seperti ini, 97 dikurangi 4 sama dengan juga 93. Nah, yang kedua, 106 saya ambil sama kali 107 sama dengan, nah, selisih dari 100 itu adalah 6 dan 7. Oke. 6 kali 7 ini berapa? 6 kali 7 adalah 42. Dan kita tambahkan seperti ini. Ya, 106 ditambah 7 sama dengan 113. Oke, sobat semuanya, itu tadi adalah penjelasan metode ala India. Semoga trik perkalian metode ala India ini bisa bermanfaat buat sobat semuanya dalam mempercepat hitung perkalian matematika. Sampai jumpa di trik video perkalian selanjutnya.